Iya, Wak. Jadi begitu maksud kedatangan Enyong ke sini tuh. Oh, iya bener, Noh. Waktu gue si Rojik pernah bilang sama saya tentang kambing untuk akekah kalau bayinya lahir. Oh, jadi Bang Rojik udah pernah sounding, Pak? Iya, memang waktu itu sih masih persiapan. Soalnya juga belum tahu satu atau dua. Soalnya kan bayinya belum tahu lahirnya lanang apa wadon gitu. Iya, Pak. Soalnya kan masih di dalam perut ya, Pak. Jadi belum ketahuan tuh lanang apa wadon, laki apa perempuan gitu ya, Pak. Iya, bener, Noh. Saya tahu jelas, Noh. Laki-laki, lanang. Jadi tentunya kambingnya 2 ekor gitu loh. Nah, ya benar, Pak. Jadi 2 ya, Pak, buat lanang. Oh iya, Pak. Nih anu apa? Ada titipan dari Bang Rojik. Enggak disit, enggak disit, enggak disit. Simpen tuli duitnya. Enggak disit. Kita sama-sama ke lapak temennya, Om. Ya, untuk melihat kambingnya. Oh, gitu ya, Pak. Ya, enggak disit, Om. Nyong tak telepon disit. Batire nyong ke nang omah apa nang lapaknya. Del keno. Waalaikumsalam, Kang. Ki wedhus nyong sih disimpen. Iya, yang dulu saya pesen itu loh. Oh iya iya. Loro ya Kang wedhus ya. Anaknya lanang apa? Alhamdulillah, lanang Kang. Iya iya lanang. Ki Kang. Nyong ke rumahnya sampean bisa mrek saiki. Apa sampean arep nang gone nyong? Apa wedhuse diantar bae Kang? Oh iya diantar bae wis ya. Oh iya ya Kang. Tenang Kang Damin, engko tak antar wedhuse ya. Gajak laleng. Dikontrakan saya Kampung Duku. Ya sisa nanti bayarnya di sana ya. Oh iya ya, pokoknya nyong percaya Kang karo sampean. Wis ya Kang ya, matur nuwun ya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, kon balik bae. Bilang sama Rojik kambingnya siap diantar ke rumah. Sekaligus transaksinya di rumahnya Rojik, ya. Yang balik ya, Pak? Iya. Terus masalah harganya pipin, Pak? Oke, masalah harga nanti Rojik bilang sama yang jual kambing di rumahnya nanti. Soalnya nyong kan cuma perantara. Nyong kan cuma bantu Rojik untuk mencarikan kambing yang berkualitas. Iya, benar ya, Pak. Namanya juga saudara, jadi harus memberikan kambing yang bagus ya, Pak. Bener, no. Ya. Jadi kon balik ke ya soal harga nanti bicarakan dengan yang punya kambing di rumah ya. Berarti kalau gitu nyong pamit ya, Pak ya. Ya. Salam nggon si Rosi karo neneng ya, Noh ya. Ya iya, insyaallah iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Babe. Gimana? Roman-romane mukanya nih kayak bahagia bener nih. Gimana ceritanya? Iya, Neng, lu tahu aja. Alhamdulillah, ternyata emang masih rezekinya si Raji. Ternyata Umi Maryam itu udah terima pesanan lagi, Neng. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus kata Umi Maryam gimana? Semua yang lu tulis di kertas tuh yang lu kasihin ke gue, udah gue kasih semua ke Umi Maryam, termasuk sama DP-nya. Alhamdulillah deh. Berarti masalah kue kotak sama nasi kotak aman ya Bang? Aman. Tinggal masalah kambing guling. Maksudnya kambingnya yang dua itu ya. Berarti kita tinggal tunggu Mas Kirno balik aja dong kalau kayak gitu. Mudah-mudahan dilancarin semua ya. Amin. Lancar semuanya ya. Dia lancar. Ketemu deh Suti. Assalamualaikum deh Suti. Waalaikumsalam Mas Kirno. Dari mana tuh Mas Kirno? Mas Kirno dari rumah Mandamin. Biasa ini apa ada urusan kambing mengambing begitu. Kambing mengambing. Apa kue Mas? Maksudnya Mas Kirno ini apa? Jual beli kambing begitu. Walah. Jual beli kambing dari tadi tuh bilangnya jual beli kambing. Jangan ada acara pakai kata-kata kambing mengambing. Ada-ada saja Mas Kirno iki. Ya maklum lah Desi. Tapi ini ngomong-ngomong, Dik Suti mau kemana ya? Iki Mas, biasa Suti mau beli pulsa di konternya Cing Mahmud. Mas Kirno temenin ya? Pulsa tuh Mas, Mas Kirno kan harus buru-buru ke bengkel. Banyak kerjaan kan Mas? Enggak, tenang aja pokoknya waktunya Mas Kirno nyantai, jadi boleh saja begitu. Kok Dik Suti ketawa kenapa ya? Mas,
Mas Kiro itu enggak pantas jadi orang alay. Ya sudah Mas Kiro, jadi atau enggak anterin Suti? Oh ya jelas jadi toh ya. Yuk, ayo Mas silakan. Ayo, mas. Akhirnya nyampe juga. Hey, brother. Eh, bentar. Hey. Hey, sister. Gua masih bete sama lu deh. Betein apa tuh? Lu kenapa sih tadi ngetawain gua? Emang ada yang lucu? Jelas lah ada yang lucu. Yang mana lucu? Penampilan gua lucu ya? Iya, masa gak lucu sih naksir anak SMA? Lucu banget loh itu. Oh, dih. Emangnya kenapa kalau gua naksir sama anak SMA salah? Ya, ya enggak salah sih. Lo mau naksir anak TK juga enggak salah. Cuma aduh, please dong, Kak. Lo kan udah mau lulus kuliah tuh. Masa naksir sama anak SMA? Ini emang kenapa? Elah lu nya aja kali yang sirik ya kan? Oh, ketawa lu sirik. Gue sirik. Aduh kak, please dong, hello. Masa rindang sirik sama orang gak mungkin. Hello juga. Emang kenapa? Salah gitu? Seorang Bima suka sama seorang anak SMA, salah? Ya, enggak salah, cuma lucu aja gitu. Hoviva aja bahkan belum tamat SMA loh. Lo udah mau lulus kuliah. Ya ampun, please deh, masa. Aduh kak. Aduh. Iya gak apa-apa. Apa? Muka lo ketahuan sirik tau. Ih, apa sirik. Sih? Lo kok gue sih gak mungkin. Gak ada yang namanya rindang sirik ya. Iya. Seorang rindang, lo gak sirik ya. Sister, gue mau minta tolong dong sama lo. Sekali aja, please. Nong diesel. Hah? Apaan? Gak mau. Apa? Nong diesel? Sister, ayo dong please sister, temenin gua beli jamu di Cingnelan. Sister, gini. Entar ya, lu gua traktir minum jamu supaya lu tambah cantik, tambah manis maksimal. Ayo dong please, sister. Ayo dong. Hello, gue enggak perlu minum jamu juga udah cantik kali. Wah. Iya, gua tahu lu udah cantik dan manis tapi kurang maksimal. Ayo dong. Kamu lagi belajar apa, San? MTK, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu, Ma. Biar Bayu aja, Ma, yang bukain pintunya. Enggak usah. Udah, pokoknya kalian belajar aja dulu sini. Biar Mama yang lihat siapa yang ada di pintu, ya? Waalaikumsalam. Ibu, Babe. Kakek, Nenek. Kalian. Jadi. Udah kangen tuh, Bu. Kok Nenek udah lama sih gak pernah kesini lagi? Iya nih, Kakek juga. Maafin Nenek ya sayang, soalnya Nenek lagi ada tugas penting. Tugas penting apa, Nek? Biasa, mata-matain Kakek. Kakek jangan semangat, Nek. Iya. Nenek kangen tau sama cucu-cucu Nenek. Mana si Bontot? Di dalam ya? Yuk, masuk yuk. Ayo. Nenek sini aja duduknya ya. Wah, lagi pada belajar nih. Bu, Be, kok kelihatannya tegang gitu sih? Sebenarnya ada apa sih, Be? Ya begitu deh. Ibu mertua Rere itu kerjaannya tiap hari curiga terus, cemburu terus. Setiap babi ada acara partai, pasti deh dia curiga. Ya nggak curiga siapa kalau gelagatnya kayak begitu. Nah,
Tuh, lihat aja tuh belagatnya. Plengas, plengos, kagak ada juntrungannya. Babe kan jadi risih diperlakukan begitu terus-menerus. Makanya setiap ada acara, Babe... Ya, terus Babe terus-terusan ngajak ibu ke acara partai Babe. Supaya dibilang bisa ngebuktiin gak ada main sama perempuan muda-muda itu. Begitu deh, tuh deh. Begitu cemburunya tuh. Siapa dulu yang mulain? Udah. Ibu sama Babe jangan debat kayak gitu dong. Ya daripada ibu sama Babe debat, mendingan minum yang seger-seger aja. Rere abis bikin sop buah tuh. Kalau begitu Babe setuju tuh. Babe emang paling suka kalau sama yang seger-seger. Es buah maksudnya. Ya udah, sementara Rere ambilin dulu ya. Anggi, Bayu, kalian temenin kakek sama nenek dulu ya. Iya, Mah. Kalian lagi belajar. Terusin lagi, sayang. Iya, Nek.